Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Aizat Mahadan TV. Jangan lupa like, subscribe channel ni. Kepada yang baru sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Nama aku Aizat Mahadan. Kebiasaannya aku akan share mengenai e-healing dan p-healing, terutamanya Lala Move. Dan sebelum-sebelum ni, pada awal pun aku buat YouTube ni untuk buat konten mengenai vlog crab lah. So, kita pun dah masuk 2023. Selamat tahun baru kepada korang. Diharap tahun ni kita akan sentiasa diberi kesihatan yang lebih baik supaya kita boleh sama-sama mencari rezeki untuk menafkahi keluarga. Okay, alright. So, video pada kali ni, apa aku nak share ialah berkenaan dengan mungkin ada beberapa perkara ataupun yang aku perlu tegaskan lah. Mungkinlah kan, ada rasa macam down ke. So yang pertama sekali, aku bukannya nak sebarkan vibe negatif lah dengan pendedahan aku tentang beberapa perkara mengenai dalam move. You can do so. Kebelakangan ni kan, mengenai harga yang dah tak berbaloi, tentang isu skema dan sebagainya. So, aku sekadar buat sharing mengenai berdasarkan pengalaman je lah. Jadi, tak semestinya apabila korang dah tengok video aku, korang akan terus membiarkan perasaan down tu ada dalam diri korang. Tak boleh macam tu lah. So, sebenarnya boleh je. Kalau korang mungkin baru tengok kan YouTube ni kan. So, bila aku dah cakap mengenai beberapa perkara yang perkara negatif mengenai lalamu, mungkin korang akan rasa macam, alamak, aku baru register. Bila dah ternampak pula YouTube ni cerita mengenai sekian-sekian-sekian, jadi tak jadilah nak buat. Sebenarnya tak boleh macam tu lah. Itu bukan apa yang aku nak cuba sebarkan lah. Itu berdasarkan apa yang berlaku dalam situasi semasa sebelum ni lah. Mungkin sedang berlaku kan. Bukan bermakna nak suruh korang jangan teruskan lalamu. Bukan bermaksud macam tu lah. Yang penting sekali korang kena cuba tu. Bila korang cuba baru korang tahu. Itu yang paling utama lah. Setiap orang rezeki dia tak sama. Mungkin apa yang aku lalui sebelum ni macam tu. So macam tu lah yang berlaku. Mungkin pada orang lain rezeki dia bagus. Mungkin ada je yang boleh buat sehari 200, 150 ke 200 dia boleh buat. Jadi rezeki dia bagus. Jadi kita kena tahu setiap orang rezeki dia tak sama. Jadi jangan banding-bandingkan arah kita. Yang penting apabila korang tengok video aku, korang ambil yang positif aje lah. Perkara-perkara yang negatif tu korang abaikan lah. Dan korang boleh teruskan Lala Move kalau korang rasa okey lah. Kepada yang baru register pula, korang buat dulu, tengok macam mana, berbaloi ke kalau korang bawa motor. Kalau bawa motor mungkin dari segi kos tu korang lebih jimat lah. Korang boleh, korang setakat mungkin ialah kos minyak, kos tayar, kos servis tu tak rabak macam kereta, macam kenderaan-kenderaan yang beroda empat lah. Jadi kepada yang baru register dalam tu, korang memang kena buat. Maksudnya korang jangan terus bila nampak video aku je korang rasa tak jadi lah buat. Jangan macam tu lah. Disiplin. Disiplin ni penting lah kan. Lepas tu tips-tips yang lain, contohnya kalau Lala Move ni, kalau korang nak buat, aku suggest ataupun sebaik-baiknya korang jalan sekali tu dua job lah. Dua job yang sehala. Kalau korang bawa satu job dah hantar ambil yang baru, itu yang korang rasa tak berbaloi. Bila setiap kali korang slide tu, kalau boleh dapatkan 2 job yang sehala lah. Jadi kat situ korang boleh achieve target tu lah sebenarnya. Okey, itu je. Aku rasa selamat tahun baru. Semoga kita sentiasa terus stay komah. Dan aku rasa itu sajalah untuk apa yang aku nak share pada video kali ini. Yang penting korang jangan cepat down.
korang jangan ambil benda-benda yang negatif dalam page aku ni, dalam video, dalam YouTube aku ni, sebab tujuan aku tu sekadar nak share tentang pengalaman lah, tentang pengalaman ataupun apa yang berlaku dalam situasi sekarang ni, situasi semasa yang sedang berlaku dalam move. Dia sebenarnya sama macam kita berniaga lah. Ada hari okey, ada hari tak okey. Begitu jugalah dengan freelance yang macam ni lah, kerja yang dengan sistem yang macam ni. Aku rasa itu je untuk video pada kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa like, subscribe channel Aizat Mahadan TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aizat Mahadan, side out. Zass.